Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat Dekot Bengkulu, khususnya Bengkulu Selatan, mana Benteng. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Putri sebagai host presenter nanti dengan Bapak Zarnawi. Untuk memulai video ini ada peraturannya. Sebelum presenter menampilkan paparannya, diharapkan peserta mematikan mikrofonnya. Demikian arahan dari saya. Moderator, dipersilakan. Ini persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tony Kurnia Saputra sebagai moderator dan Bu Ira Hastuti sebagai host pada siang hari ini. Dan sangat terbangga sekali dan berbahagia sekali pada siang hari ini, walaupun dalam keadaan puasa, siang hari ini kita masih diberi Allah SWT kesehatan, kesempatan dalam room ini untuk membahas materi yaitu evaluasi pembelajaran berbasis komputer. Baik, jadi tadi sudah diperkenalkan, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran berbasis komputer di Bits 4 Sumatera. Di bagian grupnya adalah Bengkulu Selatan, Aul, dan Benteng. Seru ya Pak Tony suaranya. Ya. Baik, evaluasi pembelajaran berbasis komputer ini akan saya paparkan. Jadi kalau ada yang belum kenal, nama lengkap saya Muhammad Jarnawi. Kalau ngajarnya di SMP 1 Kaur, kemudian kenapa saya ambil tentang evaluasi pembelajaran berbasis komputer ini, karena pada hari ini kita sudah melewati sebuah revolusi industri 4.0, ya, semuanya berbasis komputer, berbasis smartphone, dan apalagi namanya pembelajaran, apa namanya evaluasi pembelajaran, penilaian itu sudah berbasis komputer. Contohnya saja ujian nasional berbasis komputer. Nah, tetapi ada beberapa sekolah yang saat ini walaupun ujiannya sudah berbasis komputer, tetapi penilaian hariannya, penilaian akhir semesternya masih menggunakan paper, masih menggunakan kertas. Nah, pada kesempatan ini, dengan latar belakang itulah saya akan menyampaikan bahwa sekali kita berevolusi, kalau ingin kita mengubah penilaian tidak berbasis kertas lagi, tapi berbasis komputer. Standar kompetensi yang akan kita lewati adalah, pertamalah kita akan bagaimana seorang admin itu tahu
untuk mengoperasikan bagaimana evaluasi pembelajaran basis komputer. Yang kedua, evaluasi pembelajaran menggunakan komputer. Kita sebagai guru, kita harus tahu bagaimana nantinya kita bisa mengoperasikan mulai dari membuat soal, mengupload soal, dan melihat hasil dari evaluasi pembelajaran basis komputer yang kita buat. Kemudian nanti evaluasi pembelajaran menggunakan komputer sebagai siswa. Siswa nanti bisa mengerjakan dan sekaligus mendapatkan hasil ketika dia sudah mengerjakan. Itu yang akan kita lewati pada siang hari ini. Oke. Okay. Ini indikatornya. Indikatornya lah admin menguasai peran dan tugas dalam evaluasi pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, guru menguasai peran dan tugas dalam evaluasi pembelajaran berbasis komputer. Dan yang ketiga adalah siswa mampu melakukan evaluasi pembelajaran berbasis komputer. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan adalah betapa efektif dan efisiennya ketika evaluasi pembelajaran basis komputer ini kita lakukan. Yang kedua, operator ataupun tenaga administrasi pendidikan administrasi sekolah mengerti bagaimana evaluasi pembelajaran basis komputer ini dilakukan. Yang ketiga adalah guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran dengan mudah menilai keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, siswa akan terbiasa menyelesaikan soal evaluasi pembelajaran dengan menggunakan komputer nantinya. Oke, poin pembahasan. Yang pertama lah, efektif dan efisiennya. Yang kedua, sebagai admin. Yang ketiga, guru. Yang keempat, siswa. Ada empat poin ini akan kita bahas dalam kesempatan ini. Oke, penyertaan efektif dan efisien dalam evaluasi pembelajaran basis komputer ini adalah yang pertama, kalau selama ini kita menggunakan kertas dalam hal mengevaluasi penilaian harian, penilaian akhir semester menggunakan kertas. Tetapi sejak kita menggunakan evaluasi berbasis komputer ini, kita menghemat anggaran fotokopi. Kita pernah pengalaman, kalau seandainya hari ini kita menggunakan kertas, kita bisa menghemat 50% anggaran penilaian akhir semester dengan menggunakan evaluasi berbasis komputer. Yang kedua adalah memudahkan guru dalam koreksi. Biasanya kalau selama ini kita menggunakan kertas, kita koreksi setelah anak menyelesaikan soal. Tetapi hari ini dengan melakukan evaluasi pembelajaran basis komputer ini, kita langsung mendapatkan hasil saat itu juga. Makanya disebut dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, jika dalam pelayanan akhir semester ataupun lain kenaikan tingkat tidak membutuhkan pengawas yang begitu banyak, cukup rektor dan teknisi saja yang disiapkan di dalam ruangan komputer atau di lab komputer. Yang keempat adalah siswa mengetahui langsung hasil yang didapat. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan dan dia tahu berapa hasil yang didapatnya pada saat itu. Oke, yang kedua, peran dan tugas sebagai admin yang kita bahas poin yang kedua hari ini. Apa tiga jenis admin yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan evaluasi pembelajaran ini? Yang pertama, input tambah baru. Nanti saya jelaskan apa input tambah baru. Yang kedua, pengaturan daftar pelajaran. Yang ketiga, pengaktifan akun guru dan siswa. Tidak hanya teori Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas, kita langsung praktekkan secara online bagaimana evaluasi pembelajaran ini kita lakukan sebagai seorang admin. Oke. Kita akan praktekkan. Ini tampilannya. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Kita sebagai online, nah, kita contohkan di SMP kami sudah ada namanya, nah, ini dia kalau kita lihat ada namanya ujian ya, titik .smpn1kaur.sch.id.
Saya masuk sebagai admin. Saya contohkan ini admin SMP 1 Kaur. Oke. Saya contohkan. Saya akan menambahkan seorang guru. Misalkan saya akan menambahkan namanya Bu Ira. Misalkan Bu Ira. Saya tambahkan. Kemudian passwordnya cukup sederhananya 123456. Namanya Ira Hastuti. Hastuti. Ini kita buat guru. Kemudian sampai aktifnya, kemudian sebagai tipe akunnya sebagai guru. Oke. Jadi langkah pertama yang tadi adalah menambahkan tambah baru, yaitu sebagai akun guru. Guru tidak bisa memasuki akun ini kalau kita belum sebagai admin menambahkan guru. Oke, langkah berikutnya, apalagi tugas admin, setelah dia menambahkan guru, jangan lupa dibuat pengaturan tambahkan daftar pelajaran. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana menambahkan daftar pelajaran. Pengaturan daftar pelajaran. Kita tadi menambahkan Ibu Ira Hastuti. Pilih Ibu Ira Hastuti. Kalau ini Ira Hastuti, mata pelajaran kita buat misalkan IPA kelas 8. IPA kelas 8. Oke, tambah baru. Oke, Bapak Ibu, dalam room ini itulah tugas admin, yaitu menambahkan guru dan menambahkan bab baru. Oke, itu tugas sebagai admin sudah selesai. Kita masuk poin berikutnya. Peran dan tugas sebagai guru. Nah, apa saja tugas ketika admin sudah membuatkan akun guru? Kita akan memasuki peran dan tugas guru. Bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana guru membuat daftar bab. Yang kedua, bagaimana membuat soal. Yang ketiga, bagaimana mengupload soal. Ini akan kita pelajari pada sesi bagaimana guru dalam proses evaluasi pembelajaran ini. Oke, yang pertama, daftar bab. Oke, daftar bab ini kita contohkan secara online. Kita masuk lagi. Saya keluar dulu sebagai admin. Kita masuk ke Ibu Ira. ira.smpn1kaur.sch.id. Passwordnya tadi 123456. Login. Oke. Nah, ini kita buatkan daftar bab. Misalkan ini pelajaran IPA kelas 8. Babnya adalah sistem pernapasan. Tambah baru. Berarti langkah pertama sudah selesai, yaitu membuat bab. Ini langkah pertama membuat bab. Langkah kedua sebagai guru adalah bagaimana membuat bank soal. Oke, membuat bank soal ini kita praktekkan juga secara online. Kita praktekkan secara online. Oke, secara online. Bank soal, daftar soal. Oke, ini ada dua macam cara import soal. Cara membuat soal, ada menggunakan Excel, ada menggunakan MS Word. Saya ambil yang menggunakan MS Word saja. Ini contoh. Kita lihat, sudah saya download. Ini contoh bagaimana membuat soal dengan format MS Word, Microsoft Word.
Oke, kita tunggu sambil membuka ini. Ini contohnya. Jadi formatnya ini tidak boleh berubah. Seperti ini ada Q.21. Ini formatnya tidak boleh berubah seperti ini. Nah, saya sudah buatkan soalnya yang sudah jadi, bagaimana membuat soal dengan format MS Word. Saya sudah contohkan, ini contohnya. Ini contoh soal menggunakan MS Word. Ada beberapa soal, ada 7 buah soal. Ini bentuk formatnya bagaimana guru menggunakan MS Word untuk mengupload soal. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Ketika soal sudah dibuat, kita lanjutkan langkah berikutnya adalah kita mengupload soal. Kita akan mengupload soal. Sudah bang soal sudah dibuat. Oke. Kita akan mengupload soal seperti ini. Kita akan mengupload soal, kita praktekkan secara online juga. Ini ujian, daftar ujian. Bang soal, daftar soal, saya ulangi, bang soal, daftar soal. Kita ambil ini tadi, choose filenya adalah, filenya letaknya di mana, desktop. Oke, saya ambil sistem pernapasan. Kemudian pilih pelajaran kelas 8, pilih babnya sistem pernapasan, kita import. Sudah kita import? Oke, ini soalnya. Bentuk soalnya seperti ini. Jadi 7 buah soal tadi sudah masuk ke dalam sistem. Tinggal bagaimana menguploadnya? Kita buat daftar ujian. Kemudian kembali lagi, tambah baru. Nah ini, misalkan mata pelajaran IPA, IPA pernapasan. IPA pernapasan. Kemudian akan dikerjakan tanggal 27, hari ini dikerjakan misalkan. Kita buka 2019, nanti sampai tanggal 30 ini bisa dikerjakan. Kemudian durasinya dianggap 10 menit. Ngerjakannya cukup 2 kali misalkan. Ini KKM-nya 75. Oke, sudah semua kelas 8. Oke, kita lanjutkan. Dan terakhir adalah kita tambahkan soal. Saya ulangi. Ini sudah masuk, berikutnya adalah kita kirim. Oke, coba kita lihat hasilnya sudah masuk belum. Kita lihat hasilnya, daftar ujian. Oh, jumlah soalnya belum masuk. Oke, kita edit. Cara mengeditnya adalah tambahkan soal. Tadi kita tidak membuat otomatis ya. Oke, tidak masalah. Tambahkan soal. Ini semuanya ditambah. Tambah, tambah, tambah. Tambah soal, tambah soal, tambah soal, tambah soal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya bank soal, oh gampang sekali membuat soal ini, ya. Tidak susah-susah. Jadi kita lihat hasilnya, kita lihat ujiannya, daftar ujiannya. Oke. Ini sudah ada sistem pernapasan. Soalnya 7 buah, bisa dikerjakan 2 kali. Tugas sebagai guru sudah selesai, Bapak Ibu. Apa selanjutnya? Poin yang selanjutnya adalah kita akan tugas sebagai siswa. Oke, siswa mengerjakan soal. Tadi akun siswa belum ada. Akun siswa belum ada, berarti kita buat dulu akun siswa. Nama akun siswanya misalkan, caranya bagaimana? Caranya adalah
kita logout dulu. Daftar baru. Misalkan nama siswanya Ingkas 8. Nama siswanya Ramlan misalkan. Ramlan nama siswanya. Passwordnya 123456. Nama depan Ramlan, nama belakang Susanto. Oke, kelas 8 daftar. Oke. Sekarang kita login dengan menggunakan nama Ramlan. Ramlan. 123456. Kita login. Ternyata akunnya tidak aktif. Tugas siapa mengaktifkan? Tugas seorang admin. Oke, kita keluar lagi dari sini. Kita keluar, kita masuk sebagai admin. Kita akan mengaktifkan akun nama siswa tadi, Ramlan. Nah, ini namanya Ramlan. Kita aktifkan dengan cara akunnya aktif sampai tanggal misalkan 2019 bulan 7 bulan 7 tanggal 1 misalkan sampai aktifnya. Oke, kirim. Dia sudah aktif sebagai kelas 8 Ramlan. Oke. Sudah aktif? Apa yang dilakukan oleh siswa? Siswa akan mengerjakan soal. Siswa akan mengerjakan soal. Satu, akan mengerjakan soal. Yang kedua, langsung melihat hasil. Oke, kita langsung praktekkan bagaimana mengerjakan soal dan bagaimana melihat hasil yang didapat oleh siswa. Kita contohkan secara online. Tadi masuk sebagai akun siswa, namanya Ramlan. Passwordnya adalah 123456. Oke, ini sudah ada pipa pernapasan. Kita kerjakan. Oke. Ini seperti biasa, kita seperti ujian nasional ataupun ya, seperti mengerjakan hal-hal yang lain, kita contohkan. Kita langsung saja asal jawab saja. Yang penting dia sudah menjawab. Misalkan ini kita langsung lihat hasil nanti. Kemudian kita lihat hasilnya apakah ini oke. Sudah, kalau sudah kerjakan kirim jawaban. Kita akan melihat bagaimana hasil ini dapat siswa kita bernama Ramlan. Kita lihat bagian menu hasil. Oh, ternyata 0%. Kita lihat hasilnya kenapa 0%. Karena semuanya asal tebak. Oh, kok ada ini? Ada betulnya 1. Ada betulnya 1. Oh, ini ada benarnya 1, salahnya 5. Benarnya 1, salahnya 5. Oke. Baik, Bapak Ibu. Begitu mudahnya. Kalau kita punya website dan punya sebuah software namanya Subsoft Quiz, insya Allah semuanya menjadi mudah, efektif, dan efisien dalam hal melakukan pembelajaran ini. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, saya akan tampung. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Pak Tony, saya persilakan Pak Tony. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan paparannya tentang evaluasi pembelajaran berbasis komputer, yang mana sudah kita lihat bahwa paparan pelajaran itu untuk mempermudah pembelajaran. Betul, Pak. Sudah melakukan pembelajaran, terutama untuk dalam hal pemberian, katakanlah pemberian materi untuk siswa tanpa harus mengeluarkan kertas lebih banyak, jadi bisa berbasis online. Baik kepada rekan-rekan
guru hebat yang berada di room, dipersilakan untuk pertanyaan. Tony, ada pertanyaan tuh di room chat. Dari Pak Ramlan. Pertanyaan aplikasi tadi, Pak. Oke, siap, siap. Oke. Itu ada pertanyaan dari Pak Ramlan Susanto, apa nama aplikasi tadi gitu. Ya, terima kasih Pak Ramlan. Jadi aplikasi tadi kita kembangkan itu sumber aslinya adalah namanya Soft Quiz, ya. Itu sudah dimodifikasi dengan berbasis website. Jadi kita menggunakan basisnya website, bukan lagi local host. Gitu. Namanya Soft Quiz, Pak Ramlan, itu saja. Banyak aplikasi-aplikasi lain ya yang berhubungan dengan evaluasi pembelajaran, tapi yang kami pakai sudah 1 tahun lebih ini menggunakan Soft Quiz ini. Iya, jelas Pak ya? Kurang jelas Pak, kadang jelas, kadang hilang. Oh. Suaranya kadang hilang. Oke, itu sudah jelas ya tadi di apa namanya saya sampaikan ini namanya Soft Quiz ya. Tapi ada yang jelas bilang suaranya jelas. Oke, lanjut Pak kalau masih ada pertanyaan Pak. Terima kasih jawaban Pak Jernalnya atas pertanyaannya Pak Ramlan Susanto. Baik rekan-rekan yang berada di room chat sesi 3, jika masih ada pertanyaan kembali dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sebelum
room sesi 3 kita tutup dan dikembalikan ke host. Mumpung masih ada waktu, dipersilakan kepada rekan-rekan. Halo. Di ujung mikrofon sebelah sana Pak Jarnawi? Ya. Ibu Ira Hastuti? Ya. Oke. Kayaknya tidak ada lagi pertanyaan nih, dari tadi kita tunggu nggak ada yang mengajukan pertanyaan, cuma selain barang langsung sampai tadi. Oh, jadi saya kembalikan kepada Ibu Ira. Rekan-rekan di Hebat yang berada di Kabupaten Selatan Tower dan sekian dari saya sebagai moderator sesi 3 di Blokan pada hari ini dengan materi evaluasi pembelajaran berbasis yang sudah disampaikan oleh Pak Jarnawi. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host Ibu Ira Hastuti. Terima kasih Pak Moderator. Itulah tadi pemaparan dari Pak Jarnawi mengenai evaluasi pembelajaran komputer untuk siang hari ini. Saya sebagai host, apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi 4